Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Faturrahman dari kelas T4502 dengan NIM 110421340. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya untuk memenuhi tugas besar pengenalan teknik fisika, yaitu sebuah rak showcase-ikan yang hemat dan efektif energi, yaitu Fishifish. Nah, Fishifish itu rak yang biasa diperuntukkan untuk memajang seafood pada minimarket dan supermarket. Nah, untuk spesifikasinya itu ada full stainless steel dengan dimensi 1800 x 1160 x 1110 mm dengan volume 115 liter dan listrik 375 watt. Yang bisa dibilang itu 375 watt itu cukup efektif dan cukup efisien. Nah, untuk suhunya itu agar ikan tetap segar itu biasanya suhunya itu dari 5 sampai minus 2 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat dulu ya. Display-nya itu seperti apa? Nah, kira-kira display-nya itu akan seperti ini, seperti yang tadi kalian udah lihat di gambar awal tadi ini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, untuk lampunya itu saya menggunakan lampu TL neon LED yang warna lampunya itu warm white. Kenapa saya memilih warna warm white? Karena warm white itu memberi kesan cool dan fresh gitu. Jadi ikan yang disinarin oleh lampu TL neon LED ini akan terlihat lebih segar. Nah, ini untuk desain lampunya bisa kita lihat. Saya menggunakan aplikasi 3D yaitu SketchUp. Nah, produk saya ini merupakan suatu pengembangan dari produk rak showcase yang sudah ada di supermarket. Supermarket yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, cuman saya buat lebih efisien lagi dengan menggunakan lampu TL neon LED ini sebagai penerangannya. Nah, diharapkan dari produk yang saya buat ini bisa membantu para jaringan supermarket-supermarket besar atau minimarket agar ikan yang mereka jual atau daging yang mereka jual itu terlihat lebih segar dan tidak menyinari pandangan para pengunjung, tentunya bisa membuat pengunjung lebih tertarik untuk membeli barang yang didisplaykan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.